Selamat datang di channel Hanif Nesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Hari ini mau ngajak kalian pergi sarapan. Sarapan di Taiwan tuh seperti apa sih? Yuk kita pergi sarapan. Let's go. Rame banget guys. Oh iya, jadi pengen cerita pas pertama kali ke Taiwan, terus belum bisa lihat menu karena kan tadi menunya tulisan semua, terus nggak ada gambar yang bisa ditunjuk. Jadi hari itu bilang aja apa yang dia mau pesan, terus langsung bilang misalnya di depan kita dia pesannya apa ya, karena gue nggak bisa ngomong, gue bilang ke dia gue pengen yang sama kayak yang barusan di depan gue pesan. Jadi gue cuma bilang kentai yang terikat. Mantap. Sisir. Atem. Kayaknya lagi itu dia pesen bacon sama telur sama keju. Tapi itu sandwich. Tapi belakangan karena gue di sini nggak pantang makan babi, jadi tetap makan dan itu enak. Tapi yang pantang mungkin kurang masuk. Jadi harus nanya-nanya dulu. Tapi overall hari itu sampai kurang lebih 2-3 minggu gue ngelakuin kayak gitu. Tapi tiap hari karena orang yang di depan gue beda gitu pesannya. Jadi setiap kali pesan tuh beda-beda karena apa yang dipesan pelanggan sebelum gue apa, gue ngikutin. Jadi benar-benar beda tiap hari. Karena kan orang yang pesan di depan gue, orangnya tiap hari beda-beda. Tapi jadi nyobain semua menu. Jadi cuman ngomong, oh ya kan ta yang te ike. Simple kan? Aku pesen minum teh campur susu segar, susu murni. Jadi namanya Xian Nai Cha. Xian itu segar atau murni, Nai Cha itu teh susu. Harganya 35 NT yang ukuran besar. Aku suka ini sih. Karena lebih suka minum susu daripada minum kopi. Sekarang lagi nunggu makanannya. Makanannya pesen sandwich, tapi yang jagung sama telur sama keju. Dibikinnya dipanggang pakai roti. Tapi di dalamnya ada sayur juga. Jadi karena kebetulan lagi agak rame, jadi mungkin harus tunggu sebentar. Di sabar ya. Dalamnya ada yang kayak disebutin tadi, yumi cheese tan. Yumi itu jagung, terus tan itu telur, cheese keju, oke. Terus ada sedikit sayur, tapi ini sayurnya nggak tahu sayur apa, tapi pokoknya enak guys. Thank you.
Bye bye. Tadi dia bilang apa ya, gue lupa. Oh, ini ada kenaikan harga. Jadi total yang gue makan tadi itu 80 NT guys. Tapi masih oke lah. 80 NT berapa tuh? 40 ribu guys. Makan sarapan 40 ribu. Woi. Tapi lumayan sih, kenyang sampai makan siang lah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan komentar juga kira-kira video apa lagi yang kalian tunggu untuk gue nge-vlog di Taiwan ini. Thank you guys for watching. Salam Finnish ya. Bye-bye.